sadar aja. Bang Teman kok gak datang ya? Iya mungkin kelihatan keliling kali. Bu, Cek, saya mau dapat kabar. Bang Teman meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya gak ikhlas kehilangan orang yang berhati tulus dan jujur seperti Pak Diman, saya gak ikhlas. Semoga amal baiknya Pak Diman diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Ternyata ada seorang bapak pemulung tua, suka pakai topi jerami. Terus ada ibu-ibu pengemis sama anaknya, sama ada seorang anak kecil perempuan pedagang. Mereka itu sering dikasih bubur kacang sama Pak Diman. Dan mereka belum mengikhlaskan kepergian Pak Diman. Coba, Mas, saya minta tolong. Mas, cari deh. Baik, Padang. Siap, Padang, sederhana. Mal, itu udah gimana? Gue udah ikhlas kepergian lo sama yang lain di malam. Gimana? Apa ibu, adik-adik yang ikhlas ya? Kita ikhlas dulu. Ikhlas Bang Diman. Semoga dengan keikhlasan kalian, jenazah Pak Diman bisa tenang. Mas Botel. Bang Botel. Kenapa lo? Bang. Ibu-ibu semuanya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga almarhum Pak Diman ini diampuni segala kesalahannya. Amin. Dan diterima semua amal baiknya. Amin. Dan ditempatkan di tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu. Wa wasi' madkhalahu. Waghsilhu bima'i wathaji wal barad. Wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Wa alan khairan min ahlihi. Wa zawjan khairan min zawjihi. Wa qihi finnat wa qabri wa adabanna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, kuburannya wangi. Memang benar selama ini dia menjual bubur kacang dengan ikhlas dan tulus. Ini salah satu keajaiban karena ikhlas mata-mata demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sebaiknya kita bisa memetik hikmah dari semua ini ya. Ya. Terus jenazah abang saya di mana ya? La ilaha illallah. 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 Pelan-pelan ya. Astagfirullahaladzim. Padahal tadi udah disolatin dan dimandiin bersama-sama, Pak. Mungkin ini azab dari Allah karena dia pernah jahat sama ayahnya. Makanya jenazahnya hilang. Astagfirullahaladzim. Udah. Nggak usah ngomongin keburukan almarhum ya. Mendingan sekarang kita sama-sama doain. Semoga dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu kalau saya jago kungfu? Shaolin ya? Oh iyalah Shaolin. Hai ya.
Hong jam lu ah. Lihat. Gimana coba? Ya mau takut lah. Shaolinnya mana Shaolinnya? Masa anak kecil takut sih? Shaolinnya mana? Ini Shaolinnya ini. Tapi Shaolinnya masih kecil. Anak siapa sih itu teh? Mau tidak tahu pun sih tahu. Teh. RT. Katanya sih ngagetin ngaget lo. Minta uang, Om. Aduh, minta uang. Pak RT, kasih dong. Ini anak pampir. Wah. Hah? Anak ya, sampir? Anak vampir. Dari Cungkok nih. Apaan? Katanya lu berani. Udah. Pak RT sama Mbak Tessy tenang ya. Ayo punya jurus andalan nih buat ngadepin nih bocah. Apa, Nok? Bentar. Sebentar ya. Sabar-sabar sedikit. Jung Yi Fat Chai. Nih, Pak RT. Tuh. Kong si Pak Chai. Si Pak Chai. Kan, langsung diem. Tempelin duit cepek. Oh gitu caranya? Iya. Oh. Jangankan hantu, orang aja demen.